Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama saya. Selamat sore dan selamat berbahagia. Terima kasih kepada subscriber ya, penonton channel Kang Ian Guru yang senantiasa selalu menonton ya. Betul. Jadi saya ini tiba-tiba ada Pak Robi, tiba-tiba ada ke rumah, dia bilang bahwa Kang Ian Guru itu tenggelam. Maka dari itu saya kesini. Saya kaget kan. Jadi gimana ceritanya coba? Pak Robi, ya, ceritanya itu Ian Guru itu, Ustaz Ian Guru itu menyelamatkan warga. Oh, menyelamatkan warga. Ya, oh, tadinya ada yang tenggelam. Ya, tenggelam. Sekitar dia diselamatin sama orang warganya selamat, tapi dia kayaknya ada makhluk-makhluk halus apa gimana gitu. Dia kesedot. Dia hilang. Pokoknya terus warga gimana? Warga udah berusaha, cuma ya begitulah, enggak, yang namanya warga ya panik ya, kita suruh lapor. Jadi katanya warga ini separuhnya udah pada pulang kun ya. Ya. Ini Pak Robi kesini laginya untuk mengantarkan saya ke lokasi. Iya, biar tahu kan, lokasinya. Biar tahu lokasinya ya. Sekitar dari situ ke sono terus kita dicari terus supaya ya ketemu gitu. Iya. Saya lapor aja ini mah. Ya udah, alangkah baiknya kita secepatnya gitu ya. Tak punya kenapa-kenapa dalam keadaan sore ini. Begini ya. Iya ya, betul. Udah sore. Tapi kan lagi yang namanya nyawa orang, Pak RT. Sekali. Yo, kita singkat ya aja. Ya udah, sebelum kita melangkah, kita lebih baik kita berdoa dulu dengan agama kita masing-masing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdina syuratul mustaqim, syuratul ya netizen ya, semoga saya selamat bersama ini Robi, masyarakat ya Pak Robi. Doakan saja supaya Kang Ian Guru itu bisa terselamat kembali ya. Nih, dia mulai dari sini. Oh, dari sini tuh. Dari sini dia, wah, makin jauh dia. Oh, itu masih terlihat waktu dia tenggelam itu masih terlihat oleh Pak Robi. Oh, masih terlihat. Cuma itu warga diselamatin. Iya. Cuma ini jalannya nggak ada yang lebih bagus lagi nih. Ya, beginilah jalannya. Makanya warga untuk menyelamatkan Ustadz Ian Guru itu susah. Iya. Karena jalan ini. Jadi tadi kameramen juga melihat kemungkinan. Malah. Iya, Pak RT. Saya nggak tahu, Pak RT. Saya masalahnya lapor lari. Terus kameramen bisa kabur selamat atau gimana? Ya saya lari Pak RT ketakutan. Oh, sambil nyari apa? Saya nyari bantu. Oh, apa dia menyerang gitu? Bukan menyerang, itu saya nggak ada ini apa. Pak Ustadz itu udah takut tenggelam. Oh iya. Nih Pak RT takut ada nih di sini. Coba lihat ya, dulu ya. Pokoknya dia baju, kalau saya pakai baju putih apa gimana ya? Saya juga. Siapa itu? Ya Ustadznya itu, yang gurunya itu. Di sini dia habis nyelamatin itu, gua sampai ke sono tuh. Kepalanya lep gitu. Rumahnya itu cukup besar ya. Iya, kepalanya lebul gitu. Kayak ada yang makhluk halus gitu. Iya, lebul ya. Mungkin di sini emang rawan juga. Katanya hati-hati ya, takut. Katanya di sini ya itu buaya-buaya gitu. Buaya. Oh, iya saya tahu kemungkinan ini dari apa, siapa tuh? Ya Pak RT pernah menyelamatin kan, saya pernah tahu ya, Pak ya. RT itu di siapa tuh ya? Lupa saya. Itu siapa kameramen? Itu siapa? Bajul ya? Iya, Ki Bajul. Oh, Ki Bajul. Nah, juga emang memang. Nih, lokasinya wilayah sini nih Pak RT nih. Iya, takutnya merambah kemana-mana ini. Iya. Saya mau turun Pak RT. Ya? Saya nggak bawa teman, saya sendirian. Jangan sampai kameramen terpancing ya. Terpancing. Saya juga ini nggak berani pulang ini Pak RT. Ya, soalnya belum ketemuin Ian Gurunya. Jangan sampai terpancing emosi, coba enak loh. Kameramen turun, takutnya kameramen kenapa-napa, takut gitu. Iya. Gimana nih Pak RT? Saya mau lapor istri dulu. Ya udah gini aja ya, Pak Robi sekarang nggak baik nih ya, soalnya udah sore lagi pula nih, tidak baik untuk bagi keselamatan Pak Robi ini ya, karena situasi sangat nggak memungkinkan lah ini ya. Kayaknya udah sore ini. Udah, percaya saya ya Pak Robi ya. Ya sekarang Pak Robi lebih baik pulang ya. Kalau ada warga sekitar ada di rumah, takut kagak ada kesibukan, tolong bantu saya kesini ya. Oh iya, saya lapor warga biar
pencarian terus. Ya, syukur-syukur ini setelah ini saya menemukan Pak Ustadz nih, ya Ustadz Dian, ya. Saya mau pulang. Ya ya. Terima kasih ya. Ya ya ya. Ya, ya. Terima kasih Pak RT nih. Astagfirullah. Baru bisa enggak bisa pulang baru. Astagfirullah. Apa ini? Ayo kameramen. Tadi kameramen melihat sesuatu enggak ya, ada yang jatuh dari atas? Kayak ada yang lempar-lempar Pak RT. Hati-hati Pak RT. Terus turun berarti. Turun langsung ya. Saya mau bunda sendal dulu takut. Kita cari ada dulu Ian gurunya Pak RT. Saya enggak berani pulang nih kalau beliau enggak ikut pulang. Kamu mendengar saya? Allahumma shalli wa sallim Allah. Astagfirullah. Allah. Ini kameranya. Kemungkinan ini orang ini antek-antek dari Ki Bajo itu ya. Yang ini yang menarik-narik. Iya 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 iya. Ini antek-antek Ki Bajo. Saya gini Pak, saya apa? Yang putar-putar dulu Pak. Gini Pak. Saya mau mencari Kang Ian Guru. Teman ya. Saya, kerabat saya, saudara saya itu yang kalian tenggelamkan. Udah tenggelam sana. Di mana? Guru kalian. Di mana? Kan? Guru Ian kan? Di mana? Paling jauh di sana. Kenapa kalian bisa tenggelamkan? Kalian di mana sih? Betul, dia merusak nyari itu Ki Bajul. Ngapain nyari-nyari Ki Bajul? Saya dengar bukan gitu. Nyari-nyari. Saya dengar dari masyarakat terkini ya, bahwa kan yang guru ini menyelamatkan anak-anak. Hmm. Ya, ada yang tenggelam katanya lagi mancing tenggelam dan dia diselamatkan oleh Kang Ian Guru. Tapi kenapa Kang Ian Guru ini bisa-bisa ditarik? Ya, ditarik lah. Oh, bisa. Ngapain? Musuh saya, musuh termasuk musuh Ki Bajul apa? Oh, berarti Anda tahu tentang Ki Bajul. Tahu. Ki Bajul siapa sih? Guru saya. Oh, guru. Ki Bajul. Kamu mau ditarik juga sama itu? Sama guru ya, mau ditarik juga? Mau, Pak, takut, Pak. Makanya jangan berani-berani kesini. Kalau saya ditarik, guru jangan aja kalah. Kalau saya ditarik, anak istri saya mau makan apa? Makan batu, makan apa? Itu bisa kali, Pak. Teman saya. Berani-beraninya. Kali ya jadi Ki Bajul ini. Maaf, Pak, ya selamat sore. Selamat sore. Ini siapa nih? Maaf Pak, Bapak siapa namanya? Kawan-kawan. Saya anak buah siluman. Siluman siapa? Buaya. Siluman buaya? Iya. Tongeret? Tongeret. Tongeret itu suara yang di pohon tongeret. Jadi Pak gini, ya saya tidak mau berantem. Sudah sore, saya nggak mau kotor-kotoran. Di sana, ke sana. Belakang, mundur. Kok mundur? Mundur. Saya mau ke ini. Mundur. Ngambil gurian. Oh, ada biarin nih saya. Mundur di sana. Mau di mana coba? Mundur. Kita turunkan aja ya kameramen ya. Supaya kita dengan mudah mendapatkan Kang Ian Guru ya. Kita turunkan aja. Silakan. Mau di mana? Berani, ilmunya seberapa sih ini? Mau dibawa kemana nih saya ini sebenarnya? Biarin dia suruh puyang dulu kepalanya muter-muter. Suruh muter-muter dia. Udah saya mau kesana lah, saya nggak ada pun. Wah, ada kamu. Aku kuat-kuat. Ini lunda selendut aja kayak anak meong. Anak meong. Mau dimakan anak buaya. Daripada dimakan anak buaya, lebih baik saya memakan mie dibakai telurnya. Enak. Ditelan buaya sama buaya buntung kamu. Siapa yang mau turun ke air sana? Jangan ya, Pak. Mangsanya dia. Saya minta izin ke bapak-bapak ini. Saya mau izin mau ke sana ke air. Silakan kalau berani ke sana. Ya, tadi suruh juga turun ke air. Ya udah saya juga tadi mau turun ke air. Bapak nyuruh-nyuruh ke sini gimana sih? Silakan suruh turun ke air. Gimana turun. Mana surat izinnya? Surat izin apa emang saya ini? Baik kameramen, apakah kita turun langsung ini jangan diladenin apa gimana? Turun dulu ke air dia, pengen taunya. Kalau berani dia ke air. Berani.
Kalau berani dia, suruh turun dia ke air. Lihat saya. Emang dari tadi juga saya mau turun, mau ke sana. Ini pokoknya mau tarik. Ini siapa lagi? Dia suruh ke sana, ke sini. Main dia ke sini. Berani dia. Jadi mainnya pingin di air nih. Bacot kamu. Jangan banyak bacot kamu. Apa? Jangan banyak bacot kamu. Saya mau nyari siapa? Yang guru. Biarin dia ke sana dia. Yang guru. Udah di. Kemarin ada kemarin. Makan. Tidak mungkin. Udah di. Wajah-wajah sama. Bajul. Orang-orang. Iya brengsek ini orang. Iya, apalagi ke air sendirian dia enggak ada teman. Ini orang-orang ini orang-orang. Allahu Akbar. Saya beritahu kepada kalian, di mana Kangen Guru? Tidak. Guru udah mati. Tenggelam di sini. Tenggelam. Udah ditenggelamin dia sama buaya buntung. Sedot di dalam istana. Emang estek cus. Sedot sudah sedot. Ya. Amang ya, ya. Jadi makan lagi bajul. Amang bajul di penjaranya di bawah air. Angkat aja dia, diikat dikasih ini. Suruh mati. Nih, dikasih ini dia. Penjaraan air. Ini terlalu kejam ya orang. Allahu Akbar. Bangsa. Wah, antek-antek, bajul.
Iya. Apa? Lari. Saya mau nih ada perkelahian dengar kita ini. Saya yang saya inginkan. Ya. Ustaz Ian ini kembalikan kepada saya. Ya. Ustaz Ian sama Ki Bajul di penjara di bawah air. Penjara emang dia ini kesakitan. Ada penjara. Ada rupanya di dalam istana. Ya. Istana. Kameramen, netizen. Istana. Bahwa di dalam sungai tersebut ada gua katanya. Ada besar istana. Istana. Ya. Kamu gak bakalan mampu. Gak bakalan mampu. Gak bisa. Paling kamu konyol. Waduh. Ancaman. Makanya kamu. Gimana deh? Pulang aja. Pulang. 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 Dan berani. Saya mau masuk istana. Saya mau mencari Kang Yen Guru. Pengen mati kerabat saya, saudara saya. Mau saudara, mau kerabat. Udah diterkam sama siluman buaya. Enggak mungkin. Kang Yen Guru itu, Pak, bukan orang sembarangan. Dia sungai besar ini. Guru saya ini namanya Laut Anakan. Masyarakat juga enggak ada yang berani satu-satu saya. Bu yang Yen ngedengerin kayak tukang obat. Obat apa sih ini buat salep? Sok, apa Pak? Sok, apa? Di sini itu ada gua di dalamnya. Iya, ada gua, saya tahu tadi ya, itu Pak udah ngomong. Ya. Nah, ini Laut Anakan sekarang. Laut apa sungai? Laut Anakan ini. Kamu enggak percaya? Pulang. Bangun. Lawan. Satu-satu. Ya. Saya tidak mau bermain-main. Cepat katakan di mana kalian dulu. Enggak bakalan saya kasih tahu. Jangan lagi, ayo kita pulang semua. Pergi kalian. Lepasin dia. Ayo. Ayo. Minta ilmu lagi. Masih belum menyerah. Woi, mau kemana kalian? Bangsat kamu. Pergi. Berani sini maju. Jangan di situ. Sini nih, di sini nih.
Hajar. Gimana nih kameramen? Orang ini benar-benar tidak ada kapok-kapoknya nih. Enggak mau kapok. Berarti ini Anda ini tidak mau memberitahu bahwa Kang En Guru di mana? Enggak. Jadi pengin terus bertarung. Iya. Oh, satu kan kita bantu dia. Si baju. Gua tarik nih orang ini, orang hijau ini. Kita enggak apa. Dia goblok. Goblok lu. Keluar kamu. Kita udah bakal mati padahal kalau di air terus, kalau dibawa ke darat baru kita mati. Goblok orang air. Goblok. Makanya saya akan menarik orang ini. Goblok. Kita bakal mati. Tarik. Satu persatu saya ambil. Soalnya kameramen ternyata mereka hebat di dalam air. Kayaknya ketahuan kita kelemahan kita ini. Kalau di air kita bakalan mati-mati. Bakalan mati-mati kita. Jadi tarik ke arah sini kayaknya. Awas jangan terpancing kita. Mana itu? Jangan terpancing. Mana Pertek? Dia lainnya Pertek. Dia menghilang kameramen. Kemungkinan dia melarikan diri kameramen.
Astagfirullahaladzim. Kameramen, hati-hati. Oh, ternyata dia kembali lagi. Dia hidup kembali, kameramen. Astagfirullahaladzim. Ternyata satu orang itu ritual membangkitkan. Saya gak bakal mati di air. Iya. Kita kumpul lagi teman. Kumpul lagi kita teman di sini. Coba Perse, kita tanyain Perse, di mana Ian Guru berada? Di mana Ian Guru berada? Kumpul lagi teman di sini. Ke sini teman dan di situ. Hei, di mana Ian Guru? Saya gak bakal ngasih tahu. Ian Guru udah dikubur di air. Saya hantam saya dari sini ya kameramen ya. Iya. Tetap hidup. Perte, mereka kemana Perte? Tidak tahu kameramen. Astagfirullahaladzim. Ini antek-antek ini siluman ini ternyata dia melarikan diri kameramen. Ya Allah. Lihat Perte, enggak ada Perte. Kemana sih Perte? Larinya Perte. Gimana ini kameramen? Apakah kita lanjutkan perjalanan? Apakah kita pulang dulu nih? Karena ini udah maghrib kameramen. Iya. Tapi tetap kita dilanjutkan lagi ntar habis maghrib kameramen. Iya Perte. Karena keselamatan Kang Ian Guru adalah yang terpenting kameramen. Iya Perte. Udah, kita akhiri dulu sampai di sini ya. Antek-antek itu telah pergi. Udah, kepada netizen semuanya tolong doakan Kang Ian Guru itu supaya tidak apa-apa ya. Dan saya bisa selamatkan Kang Ian Guru. Terima kasih ya.